Bella, ya ampun, kangen banget sama kamu. Apa kabar? Selamat ya atas kelahiran anak kembar kamu. Kasih ya. Iya. Kalian semua baik-baik aja kan? Baik. Pagi Bu Mimi. Pagi Bu Mimi. Saya senang bisa lihat kamu kembali kerja. Iya. Tapi kebetulan ada yang perlu saya bahas sama kamu, bisa ke ruangan saya sebentar? Bisa, Bu. Saya minta maaf ya, Bu Mimi. Kalau kemarin-kemarin ini kantor lagi banyak event, sementara saya nggak bisa bantu karena masih cuti hamil. Tapi mulai hari ini saya udah siap. Saya akan fokus kerja. Dan Ibu jangan takut. Nanti event-event kedepannya, saya akan pastikan eventnya pasti sukses. Ini Bu. Surat apa ini Bu? Saya minta maaf ya, Star. Kebetulan surat keputusan itu bukan saya yang buat, tapi para atasan. Saya juga gak bisa berbuat banyak, Star. Belakangan ini, bahkan sebelum kamu cuti hamil, kamu kan memang sudah jarang masuk. Beberapa bulan terakhir juga, kamu masuk juga bisa dihitung jari. Gak tahu ya, Star, mungkin hal itu yang membuat para atasan membuat keputusan ini. Saya minta maaf, Star. Ini semua di luar wewenang saya. Bu, saya tahu. Saya tahu kalau belakangan saya banyak izin. Dari sebelum saya cuti hamil, saya jarang masuk. Iya, itu benar. Dan saya minta maaf kalau itu menjadi penilaian atas ketidakdisiplinan saya dalam bekerja dan absensi saya, tapi saya mohon, kedepannya saya akan fokus, saya akan disiplin, saya akan jauh lebih baik lagi. Asal tolong Bu jangan pecat saya. Saya gak akan izin-izin, saya akan masuk, saya akan benahi pekerjaan saya akan improving. Saya akan pastikan saya lebih baik daripada sebelumnya. Kalau perlu saya akan lembur tanpa harus digaji untuk menutupi absen saya yang kemarin. Asal tolong, jangan berhentikan saya dari perusahaan. Ini harapan saya dan keluarga. Ibu tahu gimana kondisi suami saya sekarang. Jadi saya mohon banget, tolong jangan keluarkan saya dari pekerjaan ini. Star, saya juga berharapnya seperti itu. Tapi lagi-lagi saya kan di sini cuma manajer, Star. Saya nggak bisa berbuat banyak. Kalau memang itu keputusan dari atasan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Star. Aku mohon, Bu. Saya udah usaha untuk bicara sama atasan. Tapi saya juga bingung, kayaknya putusan dari mereka juga sudah bulat, Star. Sekali lagi saya minta maaf, saya benar-benar gak bisa bantu kamu kali ini. Baik, Bu. Jika menurut Ibu sebagai atasan langsung, kinerja Starla sudah tidak baik,
maka kami tidak akan perpanjang kontrak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, sekarang saya akan buatkan surat pemutusan kontraknya dulu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.